Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat Indonesia dimanapun berada. Jokowi 7 kali naikkan harga BBM, BBM mahal, antrian mengular, rakyat tambah menderita dengan berbagai kenaikan harga. Nah, sahabat sekalian, ini adalah contoh bagaimana SPBU yang ada di Kota Bengkulu antriannya mengular, dalam tanda kutip mengular. BBM sudah mahal, melambung tinggi, tapi antriannya luar biasa. Rakyat semakin menderita dengan berbagai kenaikan harga. Akibat kenaikan BBM ini diikuti dengan kenaikan harga-harga termasuk sampai travel, lalu kemudian kebutuhan pokok yang lainnya. Sampai memang galon pun menaikkan harga galonnya. Nah, ini adalah contoh daripada begitu banyak akibat yang menyengsarakan akibat daripada kenaikan harga BBM ini, karena hal-hal yang lain juga ikut naik. Rakyat dikorbankan dengan menaikkan harga BBM, padahal rakyat sudah membayar pajak, rakyat menjadi tambah susah, tambah sengsara. Inilah menurut saya adalah bentuk kegagalan Jokowi dalam memimpin bangsa ini. Lebih baik mundur saja dari jabatan Presiden Republik Indonesia jika tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.